Dituding masih ngontrak, Dewi Persik bongkar harga rumahnya. Pedangdut Dewi Persik kembali adu argumen dengan haters di media sosial. Kali ini mantan istri Angga Wijaya itu dituding masih ngontrak rumah. Seakan tak terima disebut masih ngontrak rumah, Dewi Persik pun membalas tudingan haters tersebut. Bahkan, Dewi Persik menyebut nominal rumah yang saat ini ditempatinya, demi balas tudingan sang haters. Diketahui, kisah hidup Dewi Persik kembali menjadi sorotan. Usai dicap janda tua hingga nasib pernikahan Dewi Persik dikuliti. Kali ini, Dewi Persik disebut ngontrak rumah oleh seorang haters. Bak tak ada habisnya tudingan yang dilemparkan haters ke Dewi Persik. Perseteruan haters dengan Dewi Persik makin memanas setelah kasus KDRT Lesti Kejora. Tak tanggung-tanggung, Dewi Persik membongkar harga rumah yang ditempatinya saat ini. Sedikit sih duitnya, hampir 50 miliar rupiah aja, terangnya. Lebih lanjut, ia juga mempersilahkan jika ada yang berminat untuk membeli rumah mewahnya itu. Dewi Persik kembali menegaskan rumah mewahnya yang dilengkapi dengan lift itu tidak ngontrak.